Kamu ngambil rambut itu di sisir yang aku pinjemin di penginapan kan? Aku udah menukar itu. Iya, saya pakai 2 sendok. Yakin kau tahu. Apa benar Tante Rosa sudah melakukan tes DNA itu? Tolong jawab jujur. Iya. Memang benar. Bu Rosa sudah melakukan tes DNA itu. Saya yang mengantarnya. Bahkan setelah hasil itu keluar, saya juga ada di sana. Saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf sama kamu karena saya udah lancang tanpa izin kamu mengambil sampel dari kamu. Tapi harusnya hasilnya nggak cocok dong, harusnya nggak identik. Negatif ya kan? Maksud kamu? Ya aku udah menukar sampel rambut yang kamu ambil. Kamu ngambil rambut itu di sisir yang aku pinjemin di penginapan kan? Aku udah menukar itu. Iya, saya pakai 2 sampel. Sampel yang satunya saya ambil tisu bekas kamu pakai saat kamu mengusut mulut kamu ketika malam itu. Jadi Tante Rosa udah benar-benar mendapatkan hasil yang akurat gitu. Sekali lagi saya minta maaf ya. Saya tahu pasti kamu kecewa karena kamu merasa dikhianati sama saya. Tapi sekali lagi saya bisa pastikan, saya maupun Bu Rosa tidak ada niatan jahat terhadap kamu maupun Zidan. Ya udahlah, udah cukup lah buat hari ini. Aku udah tahu semuanya. Nah, mendingan kita pulang aja yuk. Center, ya? Ya. Aku ambil tas dulu.